Halo, 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 selamat datang di Banjar Cosplay. Cosplaynya orang Banjar. Oke guys, hari ini aku mau bikin aksesoris Ruby. Dan ini untuk bagian kepala ya, aksesoris bagian kepalanya, mata, dan ini untuk rambutnya ya. Tapi sebelumnya kita intro dulu guys. Ya, pertama kita bikin dulu pola dari busa hati sebagai berikut dengan ukuran versi Banjar Cosplay 15 cm bagian di sini dan di sini 14 cm. Ini 5 cm. Dan selanjutnya di sini 5,5 cm. Oke, di sini 4 cm. Ini 3 cm dan di sini 12 cm. Oke, bagian sini 12 cm. Ini adalah beberapa pola-polanya ya. Oke, untuk yang ini dua aku bikinnya ya. Jadi ukurannya sama aja, di sini sekitar 12 cm kurang lebih ya. Dan di sini 6 cm, di bagian sininya 7 cm. Jadi kalau beda sedikit nggak apa-apa, di sini 11 cm. Ini versi Banjar Cosplay. 6 cm kali 2 ya. Sini 3 cm, 11 cm. Dan ini 4,5 cm, sini 7 cm. Oke, selanjutnya cetak polanya di busa hati. Di sini ketebalannya 5 mm. Di garisnya menggunakan pensil ya, di garis, terus selanjutnya dipotong menggunakan cutter atau gunting. Selanjutnya tahapnya kita bikin pola guys. Di sini ya, ditempelin aja satu demi satu. Nah, seperti ini, satukan lagi. Lem aja ya kedua sisi menggunakan lem box yang warna kuning ya. Nah, ini sudah aku kasih lem ya. Jadi lemnya bebas aja, yang penting mereka ya bisa menggunakan lem Korea atau lem box ya. Oke, tempel aja satu persatu dan di sini juga kita lem juga. Jadi dinaikkan sedikit ya. Nah, ini udah dipotong terus naikkan, ini juga dipotong dua terus dinaikkan sedikit polanya, jadi agak ada timbul gitu ya, efek timbul, dan dilem di sini guys. Oke, setelah dilem kita sediakan bandu yang udah dilapis dengan busa hati, dan ini kawat ya guys, aku lapis juga dengan busa hati ketebalan 2 mm. Dilem aja di sini ya, ditempel. Ya, di sini menutupnya menggunakan busa hati juga, dan di sini kita kasih lem dan direkatkan. Ya, simsalabim ya, pakai lem pastinya. Udah dilem, nah ini udah mulai kelihatan polanya ya. Oke, kita coba di kepala manekin ya. Oke, kepala manekin ini kurang kecil ya, jadi agak lebih besar ya, agak besaran. Tapi pas aja kalau dipakai cosplayer. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya aku mau bikin aksesoris rambut untuk kip ya. Sediakan aja kip rambut seperti ini, lalu bikin busa hati seperti pada gambar di video. Bikin dia seperti ini, tempel satu demi satu tapi dinaikkan sedikit ya. Jangan datar ya. Oke, nanti dicat dengan warna kuning dan warna hitam. Selanjutnya kita lem menggunakan lem tembak juga bisa, atau glugan, bisa juga menggunakan lem Korea, bisa juga menggunakan lem kuning atau lem box ya. Nah, ini adalah proses cat dasar waterproof. Nah, seperti ini guys. Setelah cat dasar waterproof, lalu kita kasih warna. Ini adalah aksesoris yang sudah aku beri warna silver, warna hitam, warna kuning. Di sini aku menggunakan cat kayu atau cat besi ya. Aku menggunakan itu, tapi kalau bagus lagi menggunakan cat semprot. Baik sobat cosplay, inilah karya dari Banjar Cosplay yang kedua ya, aksesoris rambut atau kepala Ruby Aspiran dari Mobile Legend.
Oke, baik teman-teman, udah menonton channel Banjar Cosplay, jangan lupa bantu channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cosplay.